kita panggil satu tu email dalam jalan kita ni. Jadi pihak Syekhul Islam telefon masuk kampung. Babo, gano tu email dalam jalan tak reti tu. Nak nak cabut ke ya dah. Cula ya dah hak cabut dah. Kata gapo? Hidup raya belum pada cula perakak ya. Babo panggil nasihat dia dulu. Kita nak win nasihat dulu. Dia kata. Babo kena panggil nasihat. Jangan buat lagu ni saya esok. Hamba bodoh debak isu dah. Dia panggil cabut sungguh. Dem kuasa duk demo. Kita panggil nasihat. Hamba tanya kata apa tu email wak kerja lagu ni. Takkan majlis suruh kita ni raya supa dengan cula perakak. Lepas ni surat cula mai duk kita kamu ni suruh panggil tu email nasihat. Jadi tu email tu jawab kata ya ambo buat lagu ni babo kerana ambo takut masuk neraka. Tu dia jawab. Ya kalau tak silap ingat dia jawab dah pemok babo buat dah. Babo kita ni boleh jadi saksi. Dia kata ambo takut masuk neraka. Kita pun kata kalau aku jawab kelahir tak ada pasal lagu ni. Cuma ambo jawab kata, "Hey, babo ni duk bimbing gini, takut iya kita duk takut masuk neraka tu kita masuk neraka dulu. Takut itu je. Sebab apa? Kerana hadis Nabi kata, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syazza." Ha, baca besok hadis kata kan? Syazza finnar. Nabi kata, "Mung kena turun hak ramah." Sebab apa? Kerana petunjuk Allah Ta'ala tu bersama dengan jemaah. Wa mang syazza, siapa-siapa dia terpecih. Tok guru terjemah terpecih, makna syazza makna terpecih. Orang ramah kot lain, kita seorang kot ni. Nabi kata syazza finnat, orang tu terlecak bahkan neraka dulu pada demo. Faham deh? Dalam kertah hak yang dituliskan tu sebelum daripada kita nak pergi kepada kertas tu tu nak wayak dengan secara rekah-rekah dulu takut tak faham dalam kertas tu deh tadi. Jadi kita ni lebih kurang dalam 5 hari atau 4 hari lagi kita nak buat satu amalan yang agaknya besar juga kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu lah amalan puasa pada hari Arafah. Ini kita haraplah kepada puak-puak kita semua yang mai duduk mengaji hari Selasa ni kita pakat puasa belaka. Tina pun baik, jatah pun baik, hak muda pun baik, hak tua pun baik, kita pakat puasa belaka. Ia panggil puasa hari Arafah. Nah, kelebihan puasa hari Arafah ni sebut dalam satu hadis. Nabi kata maksudnya siapa-siapa dia puasa hari Arafah, maka Allah Ta'ala kifarat dosa dia. Allah Ta'ala sodok tahap dosa dia. Allah Ta'ala gugur dosa dianya dua tahun. Setahunnya hak lepas dah. Setahun hak lepas dah. Yang kedua pula setahun hak kau dah apa? Masya Allah. Leh, setahun hukum dapat. Jadi supaya kata kita, jamai kita duduk menyedar benar kita. Kita takut kelitah leh. Bila kita takut kelitah kok, kita nak turun ke menyedar, nak turun ke mengetah, kita lama cukur. Lama cukur kok betih, kok paha apa. Turun leh benar tu, bolitah mari hingap, puk jatuh. Bolitah mari hingap, puk jatuh. Bawa mari hingga seka, puk jatuh. Kalau kita nak banding secara tahu-tahu, mudah nampak lah. Deh,
Tapi hak nafsil amri sungguh tu kita serah Tuhan lah. Deh. Ha tu hak setahun kau dah apel lagi. Soalnya itulah kalau kita nak wayak mudah nampak dengan otak supaya jamin kita dak menyedung wak benda itu kita takut kelitah. Gak kita ambil cuka ke ambil habu lama. Lama kok bahawa kita turun lah. Turun pergi menyedung, turun pergi mengetah, turun apa, litah mari seka, bocak di kulit kita, pok jatuh. Cak seka, pok jatuh. Cak seka, pok jatuh. Haa, itulah. Dia panggil kelebihan puasa pada hari Arafah. Deh, bahkan ada setengah ulama kata, yang dikifarakan di situ tu bukan tentu dengan dosa kecil saja, dosa besar pun boleh jadi, dia kata. Masya Allah. Itu nak ayat tak kelebihan kita puasa hari Arafah. Deh, sebab itulah kita harap kepada fok-fok kita ni hari Arafah ni kita pakai puasa tiap-tiap orang. Deh, insya Allah. Kita minta di Tuhan, kalau Tuhan nak mati kita dekat-dekat ni dah ni, kita berdoa lah, ya Allah, mu jangan ambil nyawa aku lagi hingga siapa aku ni boleh puasa hari Arafah sehari dah. Lepas tu lepas dah tu ambil lah nak ambil. Okey dia. Tu mulai lah, mulai. Deh. Kemudian hari Arafah ni hari apa weh? Situ pak nak tahu tu. Nah, pasal apa boleh jadi nak tahu tu? Kerana tahun ini agak berbeza sikit antara kita dengan fuak-fuak hada ukuh dia di Arafah. Deh, agak bila ada perbezaan gitu tu, jadi tertanya-tanyalah kita ni, kita nak puasa hari apa? Hari Arafah kita ni hari apa? Supo kedak dengan hari Arafah demo. Ha tu. Deh, lalu tu hari ini kita we cerak supaya belakang hari itu kita tak keliru dah benda ni. Apa tu deh? Kita tak keliru dah benda ni. Nah. Yo kalau kita tanya kata hari Arafah ni hari apa? Ya pasal kita duk berkeliru ni kerana kita tak pegang takrif dia. Satu pasal tu kita berkeliru tu. Kalau kita nak kecek bahasa kedai kopi kok, kita tak pegang pelan dia. Bila kita tak pegang pelan dia, kita pelan. Ya tak gitu kan? Supaya orang nak buat bangun ni teh. Orang nak buat bangunan ni, kalau dia buat turut pelai, dia tak pelai. Tak gitu kan? Dia duduk pelai tu kerana dia buat tak turut pelai. Bila dia buat tak turut pelai, bukan pelai saja, kena godai tahap, tak boleh nak buka duit, tak boleh. Tak gitu? Tapi kalau kita buat turut pelai, ya tak apa. Ya mari tahai pahala ni pula cara beksak pelan beksak bangun ni hak kita buat turut pelan tak turut pelan ya mudahlah ni. Ya ada ibu mai tak pak dinding tu baik wih dah. Aku suruh pakai besi ni mu pakai besi apa wei. Aku suruh pakai besi ni betul ke dak mu buat. Ya boleh tahu wih dah. Ha tu cara alat moden ni panggil alat canggih zaman teknologi baru ni. Nah. Agak bila kita duk keliru kata hari Arafah tu hari apa, kita kena klik pada takrif dia. Apa dah tu? Kerana takrif tu lah dia panggil plan dia nya. Lepas tu takrif tu pula kita jangan buat sendiri, kita turut hak ulama buat, turut ahli plan buat. Jangan kita buat sendirilah. Plan tu. Kalau kita buat sendiri jadi plan juga tu. Kita kena turut hak ulama buat plan dia tu. Apa dah tu? Apalah tu. Nah. Kemudian apa saja pun bila kita buat turut plan dia. Bila kita buat turut takrif dia,
Peling tu habis. Tak ada peling dah. Dah. Baik. Dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh kita pilihnya tiga buah kitab. Nombor satu, kitab Tuhfatul Muhtaj bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Hak orang tua kita duk panggil kita kitab topah, kitab topah tu. So, nombor dua pula, kitab Nihayatul Muhtaj bagi Syekh Ramli. Hak orang tua kita kata kitab ni hayah, kitab ni hayah. Dua. Yang ketiga pula kitab Fathul Wahhab bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Hak mudah ayat terkeramat pun ni tu. Siapa-siapa dia cucu kitab ia, fahuwa asra'u ilal halak, ulama kata. Nah, dalam tiga-tiga buah kitab ni ni, tua dia tu bercakap saruk kesimpulannya sama. Jomonya dalam ibarat tu adalah lebih kurang dalam susunan ibarat tu. Jomonya kesimpulan dia nya sama. Ia duk berkecek dano. Ia duk berkeceknya tajuk dalam tajuk sunat kita puasa di hari Arafah. Tajuk tu. Dia mau buka tengok dia boleh. Ia duk berkecek dalam tajuknya sunat bagi tiap-tiap orang puasa pada hari Arafah. Cuma ia berkecek sikitnya li ghairil hajj, bagi lain daripada orang ada buat haji di Mekah. Ada juga kalau telah dulu ya surah kata bagi orang lain daripada tu haji. Mana orang hak jadi tu haji dah tak boleh puasa, tak sunat. Tu pun tak kena juga bagi surah gitu. Sunat puasa hari Arafah ni li ghairil haji, lain bagi yang lain daripada orang yang ada wahji di Mekah. Nisbah pada dia menung tu tak sunat dia puasa. Sebab apa? Ya ilah. Dia kata kerana masa tu tu. Masa tu tu. Orang biasa pergi ke Mekah tahulah. Mula daripada hari ke-8, hari ke-7 lagi lah. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, 10 tu. Jadi kita kena pakai gerai banyak. Betul tak? Fuh hari ke Mekah dah tahu dah. Kena pakai gerai banyak dalam masa tu. Kalau jatah habis jatah, kalau betina habis betina. Gak poso-poso ni mengikut adat biasa, salah satu daripada perkara yang jadi lemah tubuh badan kita. Satu perkara yang boleh melemahkan tenaga kita dan tubuh badan kita. Pasal itulah syarak tidak menggalakkan kita ni puasa pada hari itu kalau kita ni terlibat dengan amalan-amalan nusuk. Nampak tak dah? Tak sunat puasa. Sunat puasa tu bagi lain pada waktu. Ha, sunat kita puasa pada hari Arafah. Nah. Maka ia kecek di situ hari Arafah. Hari Arafah tu hari apa? Hari mana? Ia kata wa huwal yaumut tasi'u min Zilhijjati. Iaitulah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Itulah hari Arafah. Kita tengok deh dalam kitab 2-3 buah tu, ya kecek lagu tu belakang. Cuma ibarat tu ada berlainan lah. Maksudnya, ya nak wayak kata, hari Arafah ni, iaitulah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Tu dia tarikh bagi hari Arafah, itulah ia panggil plan bagi hari Arafah. Baik. Amo nak tanya sikit. Lepas tu dia mau jawab deh. Hari Arafah ni hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah.
Nak tanya kata nak boleh jadi 9 ni ya mari dana. Ha, baca jawab, baca jawab. Okay, kita pakat duk tu buah celak mata ha. Hari 9 dah. Gitu ke lagu mana? Baca jawab. Nak boleh jadi hari ke-9 tu mari dana. Ay, tak kena tu ni jawab itu. Kena dah tapi tak kena tak pala je. Mari dana. Hodok di pintu ni jawab. Dia kata nak jadi ke-9 tu, dia kena mari di 1 dulu. Ih, pandai weh. Tak ime kena kek tangan ini deh. Halah. Dia kata nak mari daripada 9, nak jadi hari ke-9, dia kena mari di 1 dulu. Bukan kata duk-duk je pah tu baik kau 9. Hak tu tak boleh jadi lagu tu. Itu kan? Jadi nak mari hari 9 tu, ia mari daripada 1 dulu. Apa tu bila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik. Nak tanya soal lagi. Nak jadi 1 tu mari dana? Nak jadi 1 tu mari dana? Mari lah mengigar ke lagu mana? Jawab we degah jelah tak. Nak mari 1 tu ya kata kena tubik 1 hari bulan dulu. Jawablah tu kalau kita godek ular ya panggil tak kena tapal lo. Gelepa gado-gado pah tai tuai kok ha. Nak jadi 1 je mari dana we. Ojo jawab we kena pah tapal lo. Jawab 2, 3. Mari daripada melihat anak mulai. Kita tengok anak mulai. Gitu dah lah. Ni dia mau kata, bukan mau kata ni. Puan ni kata. Nak jadi 1 hari bulan tu, kena tengok anak mulai. Gitu dah lah. Pada hari ini, hari ke-9. Nak jadi 9, kena mari daripada 1. Nak jadi 1, kena tengok anak bulan. Kenapa? Jadi, orang tadi, bagaimana? Aku masih ingin jadi. Nak jadi 9, kena mari di 1. Nak jadi 1, kena mari. Lagi ni nak urut khulasah dulu belum pada nak masuk dalam muzakirah gitu. Tubik dua pendapat. Tengok kata tengok sebab apa sama bulan dulu. Tengok sebab apa. Itu satu pendapat. Tempat itu, tahu-tahu tempat
dipanggillah doa kamu. Jadi masalah kalau itu dia ada. Lagu grup ini kami berpendapat yo, buku tengok anak muda, kena tengok masing-masing. Bukan ada sebab. Jadi rubik dua pendapat. Bila rubik dua pendapat, masalah gapo kalau kita duk mengaji mari? Mas'alatun khilafiyyatun. Ia panggil masalah khilafiyyah. Jadi gitulah lah. Dah, setengah kata kena tengok setepak. Setengah kata, ai tengok setepak kok mana? Tengok masing-masing lah, pun tengok tepakmu, kau tengok tepakku. Patut kita nak penama bahasa Arab. Hak orang kata kena tengok setepak tu, demo tu ya kira kok kata ittihadul matalik. Bersatu matlak. Matlak tu lah seluruh dunia ni pakai satu matlak ya kata. Maka atas muktada tu tengok setepak cukup. Faham boleh dah? Demo ni kata kau yang kedua kata dak. Aku tak boleh tu. Nak tengok masing-masing. Kalau nak tengok masing-masing tu, ia panggil kau yang di yang berjalan turut kaedah ikhtilaful matalik. Baik, tu baik dua pendapat. Kemudian dalam dua-dua pendapat ni, ulama yang jaga tak siwi kita balah dan pecah belah. Yang jaga kan? Kalau kita lepas gitu, jadi haru-biru habis kan? Mung nak pakai hak kau kata tengok setepak pada madah habis suti dunia. Kawan ni pula nak pakai kau yang mengatakan tengok masing-masing. Akhir jadi pecah lah. Lagu tu. Nah. Agak untuk nak jaga tak siwi jadi pecah lah tu. Ulama buat satu kaedah pula. Buat satu kaedah lagu mana? Untuk nak menentukan di antara dua-dua pandangan tu. Dia kata diserahkan kepada hakim. Diserahkan kepada hakim. Faham tak tu? Artinya bila hakim tu menentu kata aku nak pakai hak ni, masalah khilafiyah tadi habis dah. Wa hukmul hakimi yarfa'ul khilafah. Ulama buat kata. Dan bermula hukum bagi hakim tu mengakak ia dan menghilang ia akan khilaf. Maknanya bila hakim menentu kata kita nak pakai hak ni, khilaf tak ada lah. Arti kena pakai hak hakim menentu tu. Faham molek budak ni buat kita ni. Baik. Gak nisbah kita ni, nisbah kita nak wayah kita. Kita telah setuju dalam negeri Syia ni, kita kata negeri Syia lah sebenarnya kita sini tu. Tak apalah kita kecek secara mudah-mudah je panggil. Dalam negeri Syia ni hak ada majlis-majlis agama Islamnya 37 wilayah. 37 ke 3, kok tu lah. Kita telah ambil persetujuan kata kita nak pakai hak kau yang mengatakan ikhtilaful matalik. Pihak Syekhul Islam kita setuju hak tu. Takkid hak tu, tarjih hak tu. Bukan kata negeri kita dak, bukan kata kita tiga jawab secongek ni dak. Seluruh ASEAN kita. Seluruh ASEAN kita ni 10 buah negara ni setuju nak pakai kaul yang mengatakan ikhtilaful matalik. Hakim telah menentu lagu tu dah. Kalau kita kak, cula kita itifak nak kak tu. Maka bila hakim kita tu telah setuju kak tu, sani yang meruayat dah. Wa hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Dan bermula hukum bagi hakim tu mengakak ia dan menghilang ia akan khilaf. Bila hakim kita setuju lagu tu, khilaf tadi tak ada lah.
Sebab apa tu? Nak jaga supaya umat tak jadi pecah belah, tak jadi haru biru. Faham tak tu? Agak kita tak ada apa. Bila yang menentu itu, kita pakai turut dia. Habis khilaf tak ada lah. Apa dah? Apa tu? Nak pergi kepada nak pergi kepada hak kita buat sikit tu dah. Cuba balik tengok. Cuba tengok. Kita baca masa ada lagi setengah jam lebih lagi dah. Ia kata keterangan hari Arafah. Tu tengok di surat tu. Keterangan hari Arafah dan Aidil Adha pada pandangan ulama di negara Saudi Arabia. Nama Saudi Arabia ni ia kiralah mana hari Arafah, hari Arafah ni weh. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita baca reka-reka dah. Merojokkan perkara di atas, Majlis Agama Islam Wilayah Jala ingin menyampaikan satu maklumat kepada para-para imam khususnya di Wilayah Jala. Lepas tu kalau demo tu demo lain nak tupai ambil maklumat sama, kita tak ada larang lah. Nah, tak ada apa, bukan tentu dengan Jala saja dak lah. Bui maklumatnya tentang hari Arafah dan Aidil Adha mengikut pandangan ulama di negara Saudi Arabia. Khususnya di Mekah. Ulama-ulama Mekah ni ia pandai ia waktu bib pandangan lagu mana bukun ni weh. Bapa yang boleh majlis nak bui maklumat pada fuak kita khususnya fuak fuak tu email lah ni. Leh. Kerana di sana ada satu soalan. Soalan mana? Yang dikemukakan, yang dihulurkan kepada Fadilatid Doktor Hani bin Abdullah Al-Jubairi. Barangkali baca gitulah. Ambo pun tak cerak juga ni nama ni. Dan mau kena pergi cek tengok sendiri. Dia ni yang adalah ia pada satu masa dulu pernah dilatih menjadi qadi mahkamah syariah di Makkatil Mukarramah. Dia ni pada masa dulu orang biasa kerajaan Saudi biasa letak dia jadi tok qadi sana. Tok qadi di Mekah. Dia bermihran. Nah. Dan ia juga salah seorang daripada anggota hai'ah kibaril ulama di negara Saudi. Mana dia orang kena mu'el lah dalam kacamata saja yang Saudi. Deh. Ia kata soalan yang dikemukakan kepadanya seperti berikut. Jadi kita pilihnya dua orang. Dalam surat kita ni dua orang ulama Saudi. Nama satunya Dr. Syekh Fadilatul Dr. Hani bin Abdullah. Yang keduanya Syekh Usaimin. Soal lagi lihat belakang tu. Jadi Syekh Usaimin ni ia ada karang satu kitab besar juga kitab dia. Syekh Usaimin nama dia. Lepas tu kalau kita ada masa kita baca pun ambil dah. Ia kata soalan yang dikemukakan kepadanya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu an ikhtilafil matali'i fi syahri zil hijjati. Itu tajuk orang tanya dia. Rupa tanyanya, hal yajuzu an yakuna yawmal aidi fi mu'zamid duwal wa fi dawlin ukhra
yakunu indahum yauma arafata. Ni hupo kita tanya dia. Kama hadasa fi Pakistan wa Murtania. Nah, Mauritania. Ini salah satu daripada negara umat Islam yang ada di sebelah Afrika sana. Dia panggil negeri Mauritania. Nah. Wa hal yaumu Arafata la yartabitu bil makan ay wukuful hajij fi sa'idi Arafata. Nah, tu soal yang kedua. Wa hal yahsulu lil muslimi fi hazihil bilad ajru sawmi yawma arafah wa in kana yuwafiqul aida fi suudiyati. Nah, tu kalau tak kena baris pun maaf lah. Dah. Aftuna athabakumullah. Atau rupa orang tanya dia. Bila orang tanya dia, ia jawab. Al-jawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doktor ni jawab. Ia kata wa ba'du. Fa iza kanal muslimu fi baladin ya'malur ru'yata syar'iyata wa ya'tamiduha tariqan li isbati tarikh. Ha, surat tu ia minta apa nyata tu deh. Isbati tarikh baik kimalah eh? Li isbati tarikh tu hab tu. Fa innal muslima fihi ya'malu bi muqtada ma asbatahul muhtassuna indahu. Ya. Ma asbatahu, baca itu. Ya'malu bi muqtada ma asbatahul muhtassuna indahu wa yasumu arafata yaumat tasi'i walau kana yuwafiqu fi makkata al yaumas samina awil ashira wa amma fil manasiki fa innahu yu'malu birru'yati hasba subutiha fi makkah. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sawmu yawmu tasumun wal fitru yawma tuftirun. Ibarat ni baca tuftirun bahasa macam itu tu. Wal yawmu tudhuna au kama qala. Tu ia jawab soalan. Nah. Itu orang tanya dia. Itu orang tanya dia, patu ia jawab. Jadi cukup dah tu hak arak tu ada soal, ada jawab. Apa tu kita terjamah takut pok kita tak ada ya. Pak terjamah ni pun maahlah kalau tak kena sikit dah. Sedialah. Ini padi lagi ia kisah padi tak jadi berah belaka jadi atok. Kena pilih-pilih dah gitu ke? Oh. Pas kita ni bukit inyai padi. Lesa menumbuk je ni. Lesa menumbuk je main dulu. Dah gitu ke? Oh. Ia kata terjamah soalan dan jawapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ia jawab ni waalaikumussalam. Orang tanya dia. Pertanyaan tentang hal perselisihan matalik. Matalik ni bahasa kita kata tepat naik matahari. Itu asal mana jamuk. Matalik, jamuk dia kata matlak. Tepat naik matahari.
pada menentukan bulan Zulhijjah. Adakah haruf bahawa ada hari raya pada kebanyakan negara, dia kata. Dan pak, jadi kebanyakan negaranya, katalah kita kata ia raya hari Ahad. Itu misal kita. Dan pada negara yang lain pula, adalah di sisi mereka itu puasa hari Arafah. Ha, kita misal gini. Kita kata pada kebanyakan negaranya ia raya hari Sabtu. Sebuah itu lalu. Lepas tu, ada pula di sana negara-negara yang raya hari Ahad. Nak tahu tak? Itu dia. Atau kita buh ini. Setengah negara tu ia raya hari Jumaat. Setengah-setengah negara lain pula dia raya hari Sabtu. Ia kata, sepera. Jadi, dan pada negara yang lain pula, adalah di sisi mereka itu puasa hari Arafah, hari demo raya tu. Hari demo raya tu kita puasa. Supaya tahun ni dah. Supaya tahun ni kita dah dah. Hari dia ukur hari Jumaat, raya hari Sabtu. Kitanya hari dia raya tu kita puasa. Molek jadi betul molek dah. Patutlah mana tu? Dia tanya. Ia kata seperti barang yang terjadi di negara Pakistan dan Murtania. Ni masa dulu tu, masa orang tanya ya dulu tu. Apa benda ni? Duk pusing hari semua ni. Sebab tahun ni jadi lagu ni juga ni dah. Tengok panda tu hebat tu. Ni satu ilmu boleh kita alhamdulillah. Deh. Dan adakah hari Arafah itu tiada terikat dengan tepat? Kita kata, dah demo raya hari Sabtu. Lepas kita nak pergi puasa hari Arafah, bukan hari Arafah lah hari itu. Ada tak? Hari Arafah ke mana? Hari raya. Lalu itulah dia tanya, dah dia kata hari Arafah tu takkah dia terikat dengan tepat? Apa makna tepat di sini? Artinya wukuf para-para hujaj di bumi Arafah. Takkah begitu? Hari Arafah tu, yakni hari hak para-para hujaj wukuf daripada Arafah. Tu hari Arafah. Tak gitu ke? Orang tanya ya. Deh. Dan adakah dapat bagi mereka yang ada pada itu negara pahala puasa hari Arafah? Nah, padahal adalah ia hari hak dia puasa, hak dia kata hari Arafah tu berkebetulan hari raya di negara Saudi. Kena sepuluh tahun ni dah dah. Gitu dah. Kita kat jadi pelik lalu dah lah. Kita nak puasa hari Sabtu boleh ke hari raya? Jawab dah hak sore tu. Tak boleh. Puasa ni hari raya haram. Kita pun sebut haram pasal patah semangat lalu. Dah kata. Lepas tu mari dia orang yang tiga. Mu tak usah duk balah lah dua orang ni. Reti pelai dia. Satu orang yang tiga kalau hak tak sik, hak pesen hikmah. Hak orang ada ilmu rabbani. Apa dah tu? Mu tak usah duk balah lah. Tak ada faedah balah, tak ada boleh puas kali. Nah, cuma mu pergi tengok buka, tengok pelan je. Pelan hak mana wayang sana ya. Bila mu reti pelan, mu tak pelan. Apa dah tu? Tengok Datuk ni jawab. Dia kata, mohon memberi fatwa akan kami. Orang tanya kata, mudah-mudahan Allah mengkurniakan pahala kepada kamu. Itu terjemah soalan. Balik ni. Ia kata, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang ni jawab. Doktor ni jawab kata,
Maka apabila adalah seorang Muslim yang ada pada satu negara itu, telah beramal dan berusaha melihat anak bulan yang diiktibarkan pada syarak. Deh. Murak dengan usaha melihat anak bulan yang diiktibarkan pada syarak itulah mana? Dengan bahawa dia tengok anak bulan tu dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kita sini kok, pihak Syekhul Islam kita di Bakok, Samnakullah kita ni dah. Ya waktu ubik surat arah pada pihak majlis masing-masing, suruh tengok anak bulan hari tu. Kerana apa? Kerana hari tu itulah dikira hari yang ke-29 daripada bulan Zulkaedah. Gak, ya waktu ubik surat lah. Arah pada semua majlis, suruh tengok hari tu. Jangan tengok hari lain. Tengok hari tu. Lepas tu bila tengok nampak dah. Hei, mu kena periksa wicrak malam. Benda hak dia tengok tu adakah anak bulan ke ataupun tiap awal hak kapik dengan cahaya matahari. Pesa molek. Ha, pehak majlis pun cadel orang buat syarat 1 2 3 4 untuk pesa walha buka anak bulan tak ada pesa halusi mana ali. Hak berlaku zaman Nabi nya Arabi ada kecil bila berdiri tu jadi naik saksinya. Tapi kita ni beringat lagi. Kita buat cara periksa 1 2 3 periksa dengan halus ni. Dah. Ha, tu dia panggil dalam negara tu ada cara dia. Pihak berkenaan telah meletakkan satu cara untuk berusaha tengok anak bulan. Bila dia tengok anak bulan tu, katalah ia mai dakwa kata ia tengok anak bulan apa, kita periksa ia sungguh. Ha, dia panggil melihat anak bulan yang diiktibarkan pada syarak. Gak hak kita dah lah ni. Tak kita kan. Hak majlis dia buat amal sejak pada mana lagi pun lagu ni. Bila orang mai bila kita nak tengok anak bulan dan mereka tanya, "Hai, bila tengok anak bulan weh?" Majlis jawab atas surat arahan daripada Syekhul Islam tak tubik lagi. Ah tu ke? Ha, tak apa. Wah, tubik surat. Ha, ya suruh kita tengok anak bulan petentu. Ha, kita pun arah fuak tengok anak bulan pakak naik kita tengok weh. Neh. Tengok didapatinya napak misalnya. Ha, kena mari periksa dulu. Mari periksa di majlis. Periksa 1 2 3 4 5 11 syarat kita cadel untuk periksa. Jawab boleh 11 ni artinya kita aku kata yo. Benda yang kamu tengok tu anak bulan sungguh. Hati dia panggil menentukan cara tengok anak bulan yang diiktibarkan pada syarak dan berpegang ia Muslim akan dia akan cara berusaha tengok anak bulan yang diiktibarkan pada syarak tu. Berpegang sebagai jalan dan cara untuk menentukan tarikh. Duk kira situ. Supaya kata saat ni lah. Nak boleh jadi 9, mari pada so. Nak mari nak tubik so tu, kena tengok anak bulan. Kok kita duk pergi tu? Duk menentukan tarikh nak apa ni? Nak buat malam ni sepuluh bila. Tak gitu? Nak puasa bila. Duk pergi tarikh tu. Tu dia. Ia kata kalau lagu tu, dia cara untuk menentukan tarikh. Ia kata kalau lagu tu, dia mesti jawab. Maka sungguhnya Muslim tersebut mesti berpegang dan patuh mengikut barang yang menetak akan dia oleh segala yang menentukan di sisinya. Comel dia jawab benda. Ha, dia kata pakai hak tu lah. Pakai hak tu. Nah. Jadi bila demo tu menentukan kok tu, ha, pakai hak tu lah dia kata. Pakai hak tu. Lepas tu bila pakai hak tu,
dan poso ia akan hari Arafah itu pada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah mengikut penetuan dia masa ni. Poso itu. Ah sudahlah poso itu kok mana? Hari ini bukan hari Arafah. Hanya dia buat pelin tinggal pelin dia macam tu. Apa dah tu? Kita tengok dalam pelan yang ulama buat. Wa yawsaumu arafata wa huwa dan yaitu yaumu arafah. Al yaumut tasi'u min hijjati. Iaitulah hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Hari yang ke-9 kira dana. Tanya muduk dana. Muduk dana. Hari yang ke-9 hak tempat muduk tu lah. Bukan hari ke-9 hak dia mau wukuh tu. Kalau kira hari ke-9 tu, ia kena takrif gini. Wasawmu yawmi agi, wasawmu yawma arafah, wahuwal yawmu allazi yakifun nasa bi'ardi arafata. Kena takrif itu. Tak gitu kan? Dan dari kitab fiqh, tak ada lah tu kan? Kesilap ambo. Bocu pelik tengok dah. Tapi kita tengok dalam Tuhfah dengan Nihayah tak ada tak ada. Ya tak ada lagu sana. Wa huwal yaumut tasi'u min Zilhijjati. Satu tak tu hari Arafah. Ha kenalah hak doktor ni jawab kata kan. Ia kata, hari yang ke-9, hari yang ke-9 tu, hari yang kamu tengok anak bulan. Tengok anak bulan dana. Lah, tengok anak bulan pak muduk tu lah. Tengok situ. Lepas tu bila tengok anak bulan situ, hey, kita puasa hari ni, bukan hari 9 dah. Hari 10 dah. Ia jawab katakan. Ia jawab kata, dan jikalau adalah berkebetulan pada Mekah itu hari ke-8. Ini masalah kita dulu. Nah. Atau hari ke-9 atau hari ke-10 sekali pun begitu kita kena puasa hari hak kita tengok anak bulan apa. Tempat kita. Jadi ke pak demo, pak kita. Lepas tu Syekhul Islam cula dia suruh pergi kot tu. Wajib di atas kita kena pakat pergi kot tu. Terdia deh. Baik. Adapun pada segala urusan haji, tengok ia jawab ada dua panjang. Hak tadi bab puasa Arafah. Adapun pada segala urusan haji, nah, ia jawab kata, maka ia mesti mengikut dengan kelihatan anak bule sekira-kira sabit nyok kelihatan anak bule itu di Mekah. Buku haji kena pakai hak ia. Buku haji kena pakai hak ia. Nak pakai hak kita tak boleh. Itu dia. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bermula puasa itu ialah hari yang puasa kamu, dan buka itu yang ni raya tu ialah hari yang buka kamu, yang ni hari yang kamu raya, dan kurban itu ialah hari yang berkurban kamu. Hak ni ia kata di dalam ni ia kata kan. Ia kata qala Abu Isa haza hadisun hasanun gharibun wa fassara ba'du ahli al-ilmi hazal hadis. Ia kata dan telah mentafsirlah oleh setengah daripada ahli al-ilmi akan ini hadis. Makna gana weh? Faqal innama makna haza, ya kata sesungguhnya makna bagi hadis ini kita makna gini, annasawma wal fitra ma'al jama'ati wa azmin nas, bahwasanya puasa dan raya ni kita kena turut orang ramai tempat kita.
wa azmin nas, dan hok banyak Malaysia pergi ke mana kita kena turut tu. Apa dah? Tu kata Abu Isa pada tafsir ke hadis ni. Ha, baik. Apa tu dah? Ha, lepas tu dia kata peringat teh. Ha, buat sikit, takut-takut kita tak reti apa mana perselisihan matalek, maksudnya jatuh matahari dan naiknya dan gelak cerah bagi dua-dua negara itu tidak bersama, tidak bersama hatulah dia panggil ikhtilaful matalek. Gak kita dengan Mekah ni masuklah catur ni dah lah ni dah. Oh, iyalah ni piano iya ni. Ya pi mana lah ni ya ni? Dia dia. Di Mekah lah ni pi mana? Buka apa? Buka apa? Ya baru buka 7 pagi. Kita buka 11, pukul 11 dah. Ha tu dia panggil naik matahari kita ngaya tak sama, gelak cerah kita ngaya tak sama. Lagu tu ulama fiqh panggil ikhtilaful matalik. Gak pihak Syekhul Islam kita takyik hak tu. Juga semua negara ASEAN pun takyik hak tu. Gak pakat tengok masing-masing lah. Mu nampak tempat mu, ha mu raya tempat mu, mu puasa tempat mu. Aku nampak tempat ku, ha pak raya tempat ku. Oh, jadi pecah belah habis umat Islam lagu tu. Leh. Pah kita kata kalau kita raya sini hari Sabtu Malaysia raya hak tak pecah belah. Pecah belah juga. Dah batu tak sah satu lah. Nak gitu kan? Catat tekhos adalah dan adalah jawapan tersebut telah bermuafakat dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab di bawah ini. Ha tu. Nah, apa tu selaginya? Hak yang kelapa itu dan bermuafakat juga dengan keputusan al-mujamma'ul fikhi al-islami bagi rabitatul islami al-alamil islami yang telah bersidang di Makkatil Mukarramah pada tanggal 17 Rabiul Akhir tahun 1401 Hijriah. Keputusannya adalah sama dengan Dr. Sani Jawa. Deh, supo. Hak dalam mujamak fikir, hak rabitah al-alamul islami pun putusan lagu tu juga. Artinya habis keliru. Kita hari ni habis keliru dah dah. Tak ada apa lah. Lepas tu soal lagi. Soal lagi, balik tengok soal lagi. Wasu'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mimma di muwazzi fi safarati biladil haramain fi ihdad dual wa nahnu huna nu'linu bi khususi siyami ramadan al mubarak wa siyami arafah wa qadin qasamal ikhwatu hunaka ila salasati aqsami. Deh. Ha, jadi masa napa nak habis dah kita baca hak ya jawab. Nah. Hak ya jawab, lepas tu kita pergi baca hak terjemah selalu. Ha, takut tak ada masa dah. Lepas tu kita nak baca hak Arab tu klik pergi cari anak cucu kita hak duk pondok, lepas tu ngaji nahwu pandai. Biar betul baca kita boh bagi. Ha tu demo nak boh bagi juga boleh juga, tak setagi naik bilik buat mana tolong boh bagi. Tapi jangan naik ramah lah. Tak cukup masa. Ia kata soalan dan jawapan. Ditanyakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala daripada pegawai-pegawai safarah negara Saudi pada salah satu daripada negara Islam. Fok-fok macam nanti dia. Fok duk ke Amerika, duk ke Jerman, duk ke mana tu. Atau wahad duk kot ni. Duk Bangkok, duk Malaysia, duk Singapura, duk kot ni. Ha. Dan kami di sini diberi ketahui dengan menentukan puasa Ramadan Al-Mubarak dan puasa Arafah. Dan sungguhnya terbahagi oleh saudara-saudara kita di sana pada 3 gulungnya. Puak-puak kerja macam nanti sabarah dia tu. Bila orang tahu kata, ha, puasa hari ni, puasa Ramadan dah weh. Ha, hari ni puasa Arafah weh.
Jadi dia kata fuak-fuak ia ni belah pada tiga fuak. Mana? Sebahagiannya berkata, kami berpuasa bersama negara kita. Dan kami buka berhari raya bersama negara kita. Sebahagian sepuaknya kata gitu. Bahagian yang kedua berkata, kami berpuasa bersama dengan negara yang kami ada padanya. Dan kami membuka bersama mereka. Itu gulungan yang kedua. Gulungan yang ketiga pula, dia kata, kami berpuasa bersama negara yang kami ada padanya, yakni puasa Ramadan. Adapun hari Arafah, maka kami berpuasa mengikut negara kami, yakni negara Saudi. Puak yang ketiga dia nak kat tu. Puasa hari Arafah, dia nak puasa turun Mekah. Ada puasa lain pada tu tak apalah. Jadi tubik tiga puak, puak tu duk mengayuha kepada syekh ni. Pahgak dia kata minta lah syekh tolong jawab lah. Kami tak boleh duduk lagu ni ni. Nah, tu kata, maka kami kami mengharapkan daripada kelebihan kamu memberi jawapan yang sempurna dan apa perbezaan antara puasa Ramadan dan puasa Arafah. Hari ni ayah jawab tak kena. Maka menjawab ia rahimahullahu ta'ala, telah berselisih segala ulama pada masalah yang apabila dilihat anak bulan pada satu tempat daripada segala negara Islam tidak dilainya. Adakah wajib sekalian umat Islam itu beramal, yakni berpegang dengan dia, atau tiada wajib melainkan mereka yang melihat akan dia saja, dan mereka yang bermuafakat mereka itu pada matlak, dan mereka yang ada serta mereka itu di bawah satu wilayah. Berselisih kekesano. Orang panggil takluk pada kata berselisih. Berselisih atas beberapa perkataan para ulama. Itu Syekh Ibn Utsaimin jawab. Dan perkataan yang kuat. Ketimulat ni. Dan perkataan yang kuat. Dalam hak Arab yang katakan. Dalam hak Arab ia kata. Dan perkataan yang kuat, warrajihu, betul warrajihu tu. Dan perkataan yang kuatnya, bahwasanya kembali ia kepada ahli makrifah. Kena pergi situ ya kata. Bila jadi berselisih itu, maka dirojokkan kepada ahli makrifah. Nah, ahli makrifah. Siapa dia ahli makrifah? Ketua pemimpin dalam negara tu lah setengah daripadanya. Nah, tu dia. Maka jika bersatu oleh tepat naikkan bulan matla'il hilal pada dua-dua negara itu, nescaya jadilah ia seperti negara yang satu. Syekh ni kata. Artinya tempat matlak dia tu satu, matlak tu lo. Jadi dua tempat tu yang panggil support paksa je. Malah mana? Kata seperti negara yang satu. Maka apabila dilihat pada salah satunya, nescaya sabitlah hukumnya pada yang satu lagi. Dia kata, muka yang tepat duduk berdepek dua tu ke. Tepat duduk dekat-dekat dua tu eh. Jadi bila hak nu nampak, hak ni kena turut hak ni. Bila hak ni nampak, hak nu kena turut hak ni. Nampak? Itu dia. Baik. So lagi dia tubiknya, adapun apabila berselisih matlamat. Mana kan?
Betekah weh. Supaya kita sini ya. Naik matahari tepat kita dengan dia ni. Bukan betekah semenek dua. Betekah apa saat ni? Pak jam lah. Arti lah ni kita pukul sebelah. Ya baru pukul tujuh. Tak nak masuk pukul tujuh lagi dia ni. Dia kata. Ah tu ia panggil selisih matlak. Neh. Ah bila ada pun apabila berselisih matlak, jawab dia. Maka sabitlah bagi tiap-tiap negara itu hukum bagi dirinya. Apa makna hukum bagi dirinya? Yakni hukum masing-masing. Molek jawab dah. Ini tokek jawab diri dah ni. Hukum masing-masing je kata. Inilah apa? Kata sabit bagi tiap-tiap negara itu hukum masing-masing itu. Pilihan bagi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Inilah hak Syekhul Islam Ibn Taymiyyah kata lagu ni dah. Nah, apa tu itu surat tu budak taik jatuh tu hak betulnya rahimahullahu taala. Tambah rahimah cakap lagi. Ada Allah ya tu jatuh rahimahullah betulnya rahimahullah. Rahimahu. Dan iaitulah ini kaum yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ni yang zahir daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Quran pun nak kok tu. Dalam hadis pun nak kok tu. Nah, paman syahida minkumus syahr falyasum. Siapa dia tengok anak bulan nampak di kalangan mu gak puasa. Oi, dia mata ayat tu puasa Ramadan. Apa kalau puasa lah tak leh? Supo ya. Oh. Habis kata. Pas tu oleh kerana terjang itu soalan dia tu agak panjang sikit pas ambo baca tak berapa nak erti mana kok tengah-tengah tu dah. Boleh jadi dia mau nakal tak habis kerana kiri mari tu. Lalu tu kita ambil hak bawah sikit. Lalu tu ambo kata terjemah jawapan yang akhir daripada jawapannya. Anu mula dek ni. Hak kok tengah tu nampak sepang ada mau nakal tak habis kerana kok mana tu. Walakin ha tu kita terjemah ambil situ lalu. Walakin iza kana fil buldan tahta hukmi wahidin wa amaral hakimul bilad bisam. Kita terjemah baik kita. Ia kata, tetapi apabila ada pada negara itu di bawah satu pimpinan. Kita sini, kalau kita hak sejongek kita ni, ia panggil duduk di bawah pimpinan Syekhul Islam Chula di Bakok. Deh, urusan ini kita nak langgar tak leh. Kalau kita langgar salah dengan undang-undang. Ya dah hak gi dakwa di mahkamah. Buka nak bulan. Sebab hak dia. Tadi. Dan pihak pemimpin menyuruh akan seluruh rakyatnya dengan berpuasa atau atau raya. Jawab dia, jawab apabila nescaya wajib oleh mematuhi akan arahannya. Sudah. Deh. Wajabam tisalu amri harak tu. Deh. Wajabam tisalu amri tu jawab Izzah. Wajib kita kena patuh arahannya. Lakah arah dia tu dikira salah berdosa dia panggil. Deh. Ah, tu dia. Sebab apa? Kerana masalah ini dikatakan mas'alatun khilafiyah. Dia panggil masalah khilafiyah. Pas masalah khilafiyah ni, kalau kita bercara pun dia tak sudah. Sebab ulama duk bercara banyak ratus tahun dah tak sudah. Neh. Lalu itulah nak wis selesai wis jadi sejatuh sejalur masalah khilafiyah ni ya lagu mana? Ha wa hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ulama sebekah buat kaedah so pula situ. Nak satu tak leh kalau bab masalah khilafiyah nak satu tak leh lalu dah weh.
Lalu tu yang kata gini. Wa hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Dan keputusan bagi pemimpin itu noknya itu tu. Bukan ini dah. Tukar-tukar itu dah. Dan keputusan bagi pemimpin itu mengakat akan khilaf, bukan khilafiah dah tu. Mengakat akan khilaf baiki. Betulnya, dan keputusan pemimpin itu mengakat akan khilaf, yakni menghilangkan khilaf. Bila pemimpin kita kata gitu, kita nak pergi pakar masalah khilafiah lagi, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Ha tu, cara kita nak menyatu umat, ya pergi kot tu. Bukan kata bila pemimpin kata, hai, kita tak iya ni dah. Ha, tak kena. Tu serah kerja pada orang tak kerti jadi gitu. Tak boleh kata gitu, tak boleh. Wajib kita kena patuh. Tak bila kita patuh, habis. Tak ada berselisih, pakat sejalur. Dia panggil sejalur, selorang berlaku. Nampak dah tu? Lepas tu, hak saat ni tu, kita nasihat sikit lah. Nasihat hak saat ni, kepada para-para imam, khususnya di wilayah jalan kita ni dah. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Kitab tu silat itu, surat tu silat sikit. Hak betulnya, as-sawadil a'zam. Wa tu, buai seko. Hak bawah jawapan hak saat ni. Hak dulu saat ni. Fa inna ummata nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ala dalalah. Makna kan eh? Maka wajiblah di atas kita ni kena turut orang ramai. Kena turut orang ramai. Allah ambo tamadah. Kita panggil satu tu email dalam jalan kita ni. Jadi pihak Syekhul Islam telefon masuk kampung. Babo. Gano tu email dalam jalan tak reti tu. Nak cabut ke ya dah. Cula ya dah hak cabut dah. Kata gapo? Hidup raya belum pada cula perakak ya. Babo panggil nasihat dia dulu. Kita nak win nasihat dulu. Dia kata. Bapa kena panggil nasihat. Jangan buat lagu ni esok-esok. Hamba pun duduk debat. Eh, sudah lah. Dia panggil cabut sungguh. Dan kuasa duduk demo. Kita panggil nasihat. Hamba tanya kata, bapa tu email buat kerja lagu ni. Takkan majlis suruh kita ni raya supa dengan cula perakak. Lepas ni surat cula main duduk kita kamu ni suruh panggil tu email nasihat. Jadi tu email tu jawab kata ya ambo buat lagu ni babo kerana ambo takut masuk neraka. Tu dia jawab. Ya kalau tak silap ingat dia jawab dak pembo babo buat dah. Babo kita ni boleh jadi saksi. Dia kata ambo takut masuk neraka. Kita pun kata kalau aku jawab kelahir tak ada pasal lagu ni. Cuma ambo jawab kata, "Hei, babo ni duk bimai gini. Takut iya kita duk takut masuk neraka tu kita masuk neraka dulu. Takut itu je. Sebab apa? Kerana hadis Nabi kata, "Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syazza." Ha, baca besok hadis kata kan? Syazza finnar. Nabi kata, "Mung kena turun hak ramah." Sebab apa? Kerana petunjuk Allah Ta'ala tu bersama dengan jemaah. Wa mang syazza, siapa-siapa dia terpecih. Tok guru terjemah terpecih, makna syazza makna terpecih. Orang ramah kot lain, kita seorang kot ni. Nabi kata syazza finnat, orang tu terlecak bahkan neraka dulu pada demo. Faham deh? Haa, gitu kan Bapak Ayah tu. Haa. Jangan buat sedap main. Kata demo lain pun takut kena aku belakang. Demo lain yang buat lagu ni pun. Bukan demo berani nak serai tujuh lain aku. Jangan jawab lagu tu.
Kalau kita jawab lagu tu, maknanya kita seorang nak masuk syurga, dia mula ikutlah nak masuk neraka, nak pergi kana pun. Makna gitu. Tak boleh kita duduk dalam masyarakat majmuk, nak jawab gitu, tak boleh. Kita kena tanggungjawab habis sedara-sedara kita. Oh, gitu ke apa ya tu? Lepas tu apa boleh kecek dah eh? Video apa lah ya tu kali ni. Ha, takut juga. Yang kita banyak kuasa duduk demo ni Allah. Lepas tu unik-unik. Buku tengok anak boleh. Pensit Kong Samnak Julara Chamunti. Orang lain nak pergi pandai tak boleh. Ni, majlis duduk perakak. Kena lepas hak dia dulu. Kalau nak perakak dulu, kena minta mop yang tak dia dulu. Kalau dia izin, boleh. Kalau dia tak izin, kalau kita perakak, dia nak salah, nak hadu salah, boleh. Prinsip hak dia daitro. Ada catat rabuk dalam undang-undang rak tamanu hak forobo pak ulo. Deh. Lalu tu benda ni kita ingat deh. Itulah penjelasan buku hari Arafah dan puasa hari Arafah. Mudah-mudahan puak kita ni habis keliru. Klik lagi jangan tanya dah. Mengeja hak sana, mengeja hak kaedah mawi sana. Hari Arafah, hari Arafah, hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Nak mari jadi 9, kena mari di 1. Nak jadi 1, kena tengok anak bulan. Nak tengok anak bulan, kena tengok dano. Tubik 2, pendapat ulama. Ngejar tu, ngejar tu. Nih, pendapat pertama kata tengok setepak pun tak apa. Pendapat yang kedua kata tengok masing-masing. Tu bila pemimpin kita tak yik hak mana, kita kena turut hak tu. Tidak dah. Ha tu lorak nak kecek kedai kopi. Nampak dah? Ha, lepas tu jangan tanyalah lepas dan. Neh. Ha. Wallahu a'lam subhanallah wa bihamdi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah.